Ya, dan ini dia Scallywag Resort. Mereka punya konsep Real Master Life di malam harinya ini, guys. Ya, untuk cuaca hari ini sangat-sangat cerah, guys. Situasinya lumayan ramai. Suasananya juga sangat indah ini, guys. Hamparan pasir putih yang terbentang luas dan bersih di sini, guys. Ini namanya Pool of Terowongan Hotel, guys. Hotel yang sangat terkenal di Gili Terowongan. Sudah banyak yang meminatinya. Keren, sudah banyak terlihat bule-bule berlalu lalang di jalan utama ini, guys. Nah, sambil jalan-jalan santai di sini, guys. Mantap. Sekarang kita sudah berada di depan apa namanya ini, Villa Ombak Hotel, guys. Nah, ini hotelnya juga terkenal di Gili Terowongan, guys. Mereka punya konsep kolam renang yang sangat cantik di sini, guys. Keren. Oke, kita lanjut terus. Dan ini dia The Beach House Resort dengan konsep kolam renang di pinggir jalannya, ya, guys. Ah, mantap. Dari sini kita bisa melihat benar-benar keindahan dari Pulau Lombok, guys. Ya, sangat indah sekali di sini. Sudah terlihat banyak wisatawan lokal juga ke Gili Terowongan untuk hari ini, guys. Oh, lumayan ramai suasananya. Terowongan ini sudah lengkap, ya, guys, dengan segala macam tourist information-nya dan juga ticketing service-nya, ya, guys. Mantap. Ini dia Gili Sandbar. Wow, sangat indah suasananya di sini. Kita sudah tiba di Central of Gili Terowongan, guys. Kita jalan-jalan santai saja di sini. Ya, sudah terlihat begitu banyak Oscar atau dokar di sini yang terparkir. Mereka menunggu para pengunjung yang tiba ke Gili Terowongan, guys. Ya, ada juga yang pedagang souvenir atau kerajinan tangan ini untuk oleh-oleh jika para wisatawan berkunjung ke Gili, bisa bawa oleh-oleh pakai berbagai macam souvenir ini, guys. Oke, simak terus video ini sampai selesai, jangan kalian skip. Jangan lupa untuk like-nya, komen, share juga, ya, guys. Ya, di Gili Terowongan ini sudah lengkap, ya, dengan medical service-nya juga, ticketing service-nya, dan juga laundry, bookshop, night market juga ada. Bagi yang mau water sport juga lengkap, guys, seperti snorkeling, paddleboard or kayak, biking, horse riding, surfing dan lain sebagainya, guys.
sangat lengkap sekali ya guys, keren. Ya, dan sekarang kita sudah tiba di Central of Gili Trawangan guys, dermaganya ini guys. Nah, ada juga untuk tempat money changer, ATM, cash withdrawal dan lain sebagainya guys. Mantap. Ada juga yang penjual buah-buahan ini guys, seperti watermelon, pineapple, banana, dragon, orange, lime, coconut dan lain sebagainya guys. Wow, mantap. Oke guys, mungkin segitu aja video dari saya untuk hari ini, terbaru terupdate di Gili Trawangan. Thank you for all of my handovers. Thank you, have good day, have good one, bye bye. Jangan lupa untuk like-nya, komen, share video ini ke seluruh sosial media kalian, and subscribe my channel Handev Official. Thank you very much for watching. Thank you. Have a good day. Bye bye. See you for the next video. Enak melakukan 10.